bukan Hasan ini mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu guru, terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah dikunjungi guru saya ya. Terbalik, ini murid. Naik kuda dia ke sini. Masya Allah. Berapa kilo ya, sekitar 10 kilo lah, pulang balik 20 kilo insya Allah. Itu namanya siapa kuda itu? Kuda Sidik. Sidik ya. Jadi kita lagi silaturahmi ini ke guru. Saya belajar YouTube tuh dari beliau. Jadi mohon dengan viewer Ustadz Yudi Pramoko, jangan lupa subscribe Kang Hambali Oke. Kang Hambali Oke. Kang Hambali Oke. Nah, jadi, itu nama channelnya. Channelnya. Jadi lagi belajar jadi YouTuber ceritanya. Jadi berapa subscribernya? Aduh, baru sedikit saat, baru 480-an. Makanya nih subscribe apa viewer Ustadz Yudi Pramoko ini subscribe saya semua dong ya. Yeah, lagi belajar. Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subscribe semua ya dari di channel apa itu? Kang Hambali Oke. Kang Hambali Oke. Ini teman saya ini istimewa ya. Apa istimewanya? Biasa aja Ustaz. Ini pesantren. Pesantren titipan dari Allah Ustaz. Berapa muridnya sekarang? Pesantren tahfiz ya? Tahfiz. Jadi santri yang mukim sekitar 35. Kalau yang sama bolak-balik mungkin ya ada sekitar 100 kali mungkin ada ya sama bolak-balik. Udah berapa tahun? Udah lama Ustaz. Sudah dari 2003 Ustaz. Kalau alumnus sih banyak yang sudah selesai 30 juz Ustaz. Apa? Jadi sekalian di situ pengambilan sanad Al-Qur'an. Nanti kirim-kirim gurunya ke Jolali. Amin ya Allah, amin. Soal amin, Allah, amin. Ini lagi belajar dari YouTuber Ustaz. Siapa tahu jadi penghasilan untuk membantu yatim, duafa, santri-santri kan perlu kebutuhan kayak Ustaz juga gitu kan. Ustaz butuhnya banyak banget gitu kan. Udah lumayan udah dapat dari YouTube, kita belum. Dari Allah sih, dari Allah. Iya, gitu. Dari Allah. Insyaallah, insyaallah. Jadi wasilah, jangan lupa ya subscribe channelnya Kang Hambali, seluruh subscriber apa namanya Ustadz Yudi Pramoko. Mampir ke channelnya Kang Hambali, di subscribe dan ditonton tentunya. Dan mampir ke pesantrennya di sini Curug. Curug. Kalau yang punya anak punya pengen hafal Quran boleh Ustadz. Di mana Curug Taufik ya? Curug Taufik. Gitu. Itu apa? Berapa sekarang ininya? Apa nih Ustadz? Apa namanya? Istri berapa? istri baru 3. Hafal Quran semua ya? Hafal Quran semua. Karena dulu ceritanya gini Ustaz, saya ini kan pengamen Ustaz dulu ya. Saya pengen bikin lembaga pendidikan Quran, tapi enggak perlu mikirin bulanan gitu Ustaz. Jadi karena kita enggak perlu mikirin bulanan, ya paling gampang ya saya harus cari istri-istri yang hafal Al-Quran. Qadarullah, alhamdulillah, doa itu dikabul Allah, diberikan istri 3 hafal Quran semua. Jadi ngajarin Quran semua, jadi kita nggak perlu gajih guru gitu. Tercapai alhamdulillah doa itu. Nah sekarang pengen jadi YouTuber biar punya penghasilan yang cukup, wasilah YouTube, siapa tahu bisa menjadi wasilah untuk membantu kebutuhan santri Ustaz gitu. Makanya Ane sering-sering silaturahmi ke antum gitu kan. Antum yang ngajarin Ane tentang YouTube gitu kan. Ada anak berapa? Anak baru 13 Ustaz, insyaallah mau 15. Alhamdulillah. Jadi istri kedua dan ketiga lagi hamil. Mohon doanya mudah-mudahan selamat, Allah berikan kemudahan. Semoga semuanya jadi mujahid. Amin, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Senang banget ketemu guru YouTube nih. Pejuang dakwah. Amin ya Allah, amin. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Kenapa kemarin tadi pakai kuda? Habis enak Ustaz, kalau pakai kuda itu aduh giroh, semangatnya tuh beda gitu. Kita jadi kayak apa ya, gak pakai kuda sehat, memakai kuda lebih sehat lagi Ustaz. Oh gitu ya. Beda gitu, apa ruhnya, semangatnya tuh beda gitu. Semoga-moga nanti saya doain ya. Amin, amin, amin. Channel ya Allah. Channel antum itu berkembang. Amin ya Allah, amin, amin. Ustaz Yudi Pramoko udah mendoakan channel saya berkembang. Jangan lupa seluruh subscriber Ojolali ya, pesantren Ojolali, mampir ke Kang Hambali Oke, subscribe juga dan tonton juga. Insyaallah ada manfaatnya. Kawan saya maksa banget sih. Luar biasa kawan saya ini. Ini yang luar biasa, guru-guru ini murid-murid. Ya. Antum lebih berilmu dari saya. Ah, bisa aja terbalik-balik. Tentu sementara gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya sudah menyempatkan diri dalam kondisi yang ya alhamdulillah sehat gitu sehat, ya. Insya Allah, sehat. Kita ngomong sehat ditangkap lagi Ustaz.
Sehat, sehat. Enggak lah. Masa kalau ditanya, ada enggak orang tanya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masa gimana kabarnya? Oh, lagi sakit nih. Enggak lucu ya. Apa kabarnya? Apapun kondisinya, alhamdulillah sehat. Karena kata-kata itu doa. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Nah, betul. Apapun keadaannya, alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih Ustaz Hambali sudah berkenan datang ke sini ya, silaturahmi. Terima kasih Ustaz. Maaf saya jarang sekali ke rumah antum ya. Udah, terima kasih ilmunya yang sudah diberikan menjadi murid YouTuber yang mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan beliau ya. Kalau saya YouTube-nya sih ya recehan lah gitulah. Cari yang aman-aman aja gitu. Gitu. Yang penting manfaat. Manfaat insyaallah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah tetap semangat. Allahu Akbar. Mana pulang Pak? Pulang ke Curug. Oh, Curug. Syukran Ustaz. Syukran Amin, terima kasih ya. Ayo lebih ya. Oke teman-teman, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Yudi atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.